HP. Dampak pengaruh budaya asing ialah masyarakat saat ini lebih banyak menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Selain itu, dampak pengaruh budaya asing, masyarakat lebih banyak membeli atau menggunakan produk yang berasal dari luar melalui media sosial. Dengan adanya media sosial, masyarakat mempunyai jaringan untuk mengetahui produk-produk tersebut. Hal itu membuat produk-produk dalam negeri itu kurang diminati. Lalu siapa dan bagaimana cara mengatasinya? Kita sebagai generasi muda penerus bangsa sudah layak dan sepantasnya memperkenalkan produk khas Indonesia berupa batik. Saya Helen Kandowaktu mau mengajak saudara-saudari sekalian, mari kita sama-sama memperkenalkan produk khas Indonesia berupa batik ini. Terima kasih. Menurut Anda sendiri, apakah arti dari kesuksesan dan apakah Anda sendiri merasa sudah sukses saat ini? Pertanyaannya cukup jelas? Jelas, Kak. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya, kesuksesan adalah di mana saya dapat meraih cita-cita saya. Dan kesuksesan itu merupakan suatu bukti bahwa saya telah berhasil membahagiakan kedua orang tua saya, bahkan keluarga saya. Dan di saat ini, sampai saat ini, saya merasa saya sudah sukses dengan apa yang saya dapatkan sekarang. Terima kasih. Putra Pariwisata Indonesia Sulawesi Utara, dan puji Tuhan bisa mendapatkan.